على الأرض فراشا والسماء فيما وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي para alim para kiai para asatid asatidah para sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat kepala desa beserta staf dan jajaran pun bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja remaji wabil khusus bapak ibu tuan rumah alhamdulillah dalu sapeniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul aurus moga-moga keluarga kang dan bina puniki dados keluarga kang sakinah lan kula lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir kembali belajar ngeling-ngeling dateng ayat ya Allah Subhanahu wa taala karanten pernikahan puniki manjing ning ayat Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dijadikan menjadi satu dalam sebuah wadah pernikahan inggih punika syariat awal ning ajaran agama Islam inggih punika syariat nikah sederenge wonten aturan salat sederenge wonten perintah puasa awal-awal perintah Allah Subhanahu wa taala inggih punika syariat anane nikah kapan nikah iku dimulai inggih punika zamane Nabiullah Adam alaihi salam jadi kinki syariat kang paling tua aturane Allah Subhanahu wa taala kang paling tua awal-awal yang manusia diciptakan dening Allah Subhanahu wa taala didadekaken aturan inggih punika aturan syariat pernikahan ya jadi ketika tanda sejarah mana syariat yang paling dahulu adalah syariat pernikahan jauh sedurunge salat iku ana jauh sedurunge puasa iku ana lan syariat-syariat sejene iku ana awal-awal ana syariat inggih punika kang arane nikah ya niku terjadi waktu zaman Nabi Allah Adam alaihi salam masih jumeneng ning surga ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal ceritane ku awit diciptane Nabi Allah Adam alaihi salam dari alam roh, alam cahaya masuk ke dalam alam alam jasad. Ya awal-awal Nabi Adam ya pada karo makhluk karena durung ana bungkus jasad ya kan masih bisa flesak 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 akhirnya dibungkus kalau jasad yang terbuat dari tanah ya anak tangane anak sikile anak matane menenge ning suargane Allah Subhanahu wa taala ki meneng ning suarga ki Nabi Allah Adam sallallahu alaihi salam ini diberikan fasilitas yang full oleh Allah Subhanahu wa taala mangane enak tempate enak umae enak tapi ternyata Nabi Allah Adam alaihi salam yang manusia dipahi pikiran ning Gusti Allah setelah dipahi mata Nabi Allah Adam sadar ternyata mataku nggo berhenti dideleng dipahi cungur kanggo bernapas pernapasan kanggo menghirup aroma oh yen mambu yen oh yen mambu yen dipahi kuping kanggo apa kanggo ngrongok ngrongokaken dipahi tangan kanggo apa kanggo cap 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 dipahi sikil kanggo apa kanggo berhenti lelungan dongole cungur Nabi Adam paham dongole kuping Nabi Allah Adam paham siji singgli paham iya iya sikil diciptakan kanggo melako tangan diciptakan kanggo makmek makmek cangkem gue berhenti ngomong mata kanggo dedelan kuping kanggo lelungan Nabi Adam pun tekin sing dongol sijikin wapak ini
Ya, akhirnya kan takon di bahasa Jibril ki. Bil ari iyan kikin tangan kanggo kian, kikin sumur kanggo, kanggo kin ari iyan sisi ki kanggo, kanggo apa? Jadi Nabi ada makanan yang kono Nabi Allah ada malih salam bagin apa-apa angin dan masih berhubungan Nabi Adam. Ya, fasilitas lengkap umat, mewah, kendaraan, oke, okay, iya kan? Karena apa? Surga nih Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bapak turun ke Nabi Adam melumah mengkurep. Melumah mengkurep pikiran apa? Kian si jikin gua apa? Iya, takut nih mereka. Jibril, Jibril, kian iki, sing si jikin kanggo. Kanggo apa? Akhirnya Jibril takon maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di Jibril Gusti? Jadi Nabi Allah Adam alaih salam kian kanggo kian, kian kanggo kian mata kanggo gedeleng goting kanggo ngeromokakan lah hari singku menci Gusti kanggo apa pun ku. Nah dikono Allah Subhanahu wa ta'ala, oh iya kun mayangko, apa nanti akan saya bikinkan itu alat reproduksi, maka diciptakan nih Hawa sebagai pasangan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya makanya begitu Nabi Allah Adam alaihi salam lagi turun, oh jadi dongengnya kiai pengen mati corong igane ku, ya nanti mah ke kuku nah, masa? Ya masa Gusti Allah nyolong wak ong Adam-Adam ya Gusti Allah ya. Ya iya dari sing balung igane dicolong, ya duduk dicolong, dijokot, diciptakan sebagai pasangan yang Nabi Allah Adam alaihi salam kang arane ibu Hawa. Jelegena Hawa didadekakan geleta ngeleleng ning pinggire Nabi Adam alaihi salam. Begitu Nabi Allah Adam alaihi salam tak rela ngelilir anak ibu Hawa ning ngiringane, yang ternyata wa subhanallah orang diburuki langsung cemempet bae. Iya, dan padahal pada waktu itu kan belum tahu apa fungsi fungsinya, wah ada banget cruel, tapi stop kok dikit Adam. Nah apa? Aja main gruntel-gruntel baik, tapi apa? Tapi ada syariatnya. Resikusi, kamu harus menikah dengan Hawa. Apa mas kami ini? Qul asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Tapi riwayat sing akeh apa mas kami ini? Inggih punika shalawat maring kanjang langsung dinikahkan Allah Jibril alaihi salam kang dadi saksine. Mulai pada waktu itu Adam mengenal cinta di dalam kehidupan surga. Begitu Adam alaihi salam mengenal cinta, di situ mulai Adam rada karepe dhewe. Mulai ingkapa beli nurut ning perintahe Gusti Allah. Ketika diperintah ni Allah Subhanahu wa ta'ala, hey Adam, kun an'uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min umar roga dan haiso sito mawista menang ni kainanin suarga. Apa baik kainanin suarga? Silakan dinikmati. Siji pesani Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takraba hadihi syajarah. Mong titik aja parak-parak wibitan, wibitan diem. Nah begitu di Bekasi Gusti Allah kan kaya konon, ya mulai bakal wong demen wis mulai badut ge tekak. Enggak ada ge tekak, dan orang sapa coba ae bakal wong lagi demen mangga ada ge tekak. Loli metu ya maksa metu kongkon ning omah ya maksa minggat lawang di kancing metu sing jendela jendela di kancing tiate dibobol. Wong demen ku. Ya mulai, mulai termasuk Nabi Allah Adam alaihi salam dikongkon menang cek awae siji aja parek-parek wibitan iya nurut li Adam. Oh makanya bakal wong lagi jatuh cinta wangil di barangnya. Nah iya pesenan geledogan bener kirim ya beli sidak kirim nang ngurusi demenan. Ya nah iya nah, maka ini mulai Nabi Allah Adam alaihi salam diusir saking surgane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudun ning alam dunia, mudun ning alam dunia Nabi Allah Adam alaihi salam beri segenah. Nabi Allah Adam alaihi salam ditaruh ning wilayah India, ibu Hawa ditaruh ning wilayah Jidda.
Cita-cita ku jadaton mbok tua maknanya ku maka bumi ku diarani jadwal. Kenapa? Karena bumi ini mbok tua ada nih anak di wilayah India. Maka mulailah terjangkit penyakit manusia yang pertama di dunia ini. Apa arane penyakit rindu? Jadi penyakit awal itu COVID, itu corona. Penyakit awal di manusia itu apa? Penyakit rindu. Kangen nih Adam kalau ibu Hawa, kangen nih ibu Hawa karena Nabi Allah Adam alaihi salam. Kenapa? Karena lagi sayang-sayangnya, lagi eman emane pengantin anyaran dipisah dari Allah Subhanahu wa taala mudun ning alam dunia genai ado-adoan. Lamun jare zaman sekin mah LDR. Cinta LDR. Apa jangan LDR ko long distance relation. Oh, long distance relation. Maksudnya cinta jarak jauh. Adam ni Nabi Allah Adam ning India, Hawae ana ning Jeddah. Subhanallah, betapa dua orang ini menanggung rasa rindu. Hawa hampir tidak kuat menahan bebannya rindu. Setiap hari dia selalu mengatakan Adam, Adam, Adam. Gulati Nabi Allah Adam tak kuat Hawa menahan bebannya rindu. Sakitnya tuh di sini. Jadi ibu Hawa, apa Adam juga tidak rindu dengan kekasihnya Hawa? Adam juga sangat rindu dengan kekasihnya Hawa. Namun kemana harus mencari? Arek takon paduning wong bae bawa dipayi alamat palsu. Ya kan akhirnya Adam ya oli pesen saking Allah Subhanahu wa taala. Apa pesene? Fatalaqa Adam kalimatin mir rabbi fataba alai. Lah lempeng bae wah. Kita nek ningkene nek giong jawab ya Allah bahkan ningkene nek giong ku giong maning si jawabanku cengkoknya kecil ulangi fatalaqa Adam kalimatin min rabbi fataba alaihi. Nah rada sedap lagi mah. Nah iya patalah kau makan terima ada bosoko Nabi Allah Adam min rabbi saking pangerane kalimat ini kau pinten-pinten kalimat fataba mangka tobat Nabi Allah Adam alaihi salam alaihi maring gusti bari kekulat empoyongan tumretos banu mata Nabi Allah Adam ngucap robbana ya rob ظَلَمْنَا فَإِنْ لَمْ وَتَرَحَمْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ دُعَانِ siapa? Nabi Adam alaihi salam nalikane kangen karo ibu Hawa. Berapa tahun? 200 tahun Nabi Allah Adam alaihi salam dengan ibu Hawa menahan beratnya beban rindu. Makane ra laku rindu sampai kapan rintok-rintok. Iya sih ngawit zamane kita cilik ora kan lagu nerita kan. Rindu betapa rindu hatiku tiada tertahan kau tinggalkan aku. Nah iya bisa nih warti jembat nah iya lagu-lagu rindu tidak akan pernah habis karena 200 tahun Nabi Allah Adam alaihi salam dan ibu Hawa menahan beban beratnya rindu sampai dalam perjalanannya Nabi Allah Adam alaihi salam singin dia wa ngulati sampai tekan tempat kang arane jeda ibu Hawa ana ning dhuwur guru
gunung begitu katon ibu awak ananing dhuwur gunung madam katon ibu anak ananing dhuwur hawa katon ananing sor. Subhanallah, dua orang pasangan manusia yang lama tidak pernah bertemu, saking kangennya, saking rindune, hawa sing dhuwuran mudah adan sing sor mudah sing kene nuanjak sing kana mudun mung layune ibu hawa. Stop Nabi Adam, stop hawa. Apa aja menu mudun endah kita kan bakal nanjak. Napa lamun ing kono kan mudun ngudangi kita bincang anak putu turunan hawa kang bakal mudah-mudah wong lanang. Untung wa ibu hawa waktu pun disetop luli mudun semono wis disetop ke maune pun jarang dikit rupane bakana. Iya, iya makanya, nggak makanya hawa zaman sekini gak aktif si muda-muda. Nggak iya, si lanangin orang iya, orang burang ada ya. Si wadon, si ngamprak-ngamprak. Iya ini kanak-kanak pun wajib kanak-kanak, kayaknya mau jembu. Iya, lanangin orang iya, orang buang dini yang desel-desel bayar ada ya. Iya, andin, andin gini balik bisa, andin ini kah. Berarti rombongan, rombongan, ya, iya. Jadi ibu hawa begitu harapan udah sesok Nabi Adam, aja mudun, Isun kan bakal nanjak. Disitulah mulai ada istilah gunung akan ko, dari lautan akan aku, seberangi Nabi Adam nanjak mengdure gunung begitu tekan dhuwur gunung amprok padongok wong loruan glabru. Iya kan ya iya lamun bahasane tani mabari nembang glabru ge urangna ya rerangkulan nangis bebarengan awan lan bengi sun. Nah, ya ketemu nih Nabi Allah Adam alaihissalam kalau ibu hawa makanya kabe menusa pada akhirnya nalikane melihat tubuh pertemuan momentum cinta yang begitu dahsyat maka seluruh manusia ning alam dunia kiri begitu mangkat lunga haji wajib nekane jabal rohmah sebagai apa? Sebagai monumen cinta pertama dari kehidupan dunia makanya pengantin anyar kudu duwe monumen cinta kalau nikah. Iya ya kan ya siapa Umi Hajar karo Suhandi harus punya momentum cinta monumen cinta mendi lah misalnya nih baso misalnya coba ajak baso bang lorowang kong nora barim baso bareng terus nih mejanya kini gurak karo kalau pesone korang tulis Umi Hajar Suhandi we are the law. Iya kan? Nah, ya supaya apa? Supaya nanti ketika ada apa-apa mengingatkan dirimu pada waktu pengantin. Ya kok bakal wis mulai tukar-tukar kan gaman baso bareng. Nanti ya minta bak bengengka. Nah, oh no, lah, begitu lagi enak-enak baso tukarannya, duit saja ditukarakan, terus dibuka beli tapak belasonnya keplak. Oh, masih tertulis nama kita di sini, Umi Hajar dengan Suhendi, dengan kata cinta kita berdua. Ini momentum kita pada waktu kita pertama kali menjalin hubungan dan mengatakan kopil to nikah. Jadi ada momentum cinta, ada monumen cinta dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak putune Nabi Allah Adam alaihi salam dia kan ketika untuk mendamaikan hatinya mendamaikan dirinya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dikasih tanggal sekian sampai tekan tanggal sekian meneng ning padang arane padang Arafah dan itulah yang disebut haji. Tidak sah hajinya manusia ketika tidak berdiam diri di Arafah. Betapa pentingnya monumen cinta di dalam kehidupan dan Allah menjadikan monumen itu. Makanya monumen kehidupan itu penting. Untuk apa? Untuk mengingat kulak lan panjenengan sami apa dan siapa kita dalam kehidupan
kehidupan bareng ning wong zaman sekine begitu ana wong gawe monumen dianggep sesat, dianggep kafir, dianggep musyrik. Ya coba ning lo bener ki berapa monumen yang seharusnya dibangun, kira-kira monumen wah monumen wong saita, monumen lebek modin bima, monumen di maning monumen ratu pengantin, monumen di maning monumen cak pinggiring bantaran kali adalah monumen-monumen besar pahlawan yang dulunya memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia. Ya bareng pun memboro-boro dibangun monumen daud teki demi sekir zakat. Sehingga manusia lupa dengan momen-momen kehidupan. Makanya syariat awal itu ditunjukkan dengan apa? Dengan pernikahan. Dikirimkannya rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan ketika cinta itu datang di hati seorang lelaki ataupun perempuan dan mereka memadukan cinta ke dalam sebuah syariat ajaran agama Islam. Makanya kenapa nikah itu menjadi ibadah? Karena sadar cinta itu datang dari Allah, maka harus diakhiri dengan jalan Allah. Makanya ibadah kan paling lawas ya ibadah nikah. Maksudnya jangan ketika kamu sudah mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimadhil madkur, iya kan, ketika kamu sudah mengatakan itu lir ayat ini sampian melakoni sholat terus ngucap usolli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi, wis mulai ibadah durung, wis mulai ibadah durung, wis kapan teragate, kapan teragate baka salam li. Iya, gelis pirang menit, 5 menit, ragat sholat. Iya, haji suwe, ya rada tuh, rada suwe, sinawit niat, mangkat terus mulai tawaf, itu sudah mulai catatan mancing ibadah haji, ragate. Lalu istahalun terus pak, balik ragat beli ibadah haji. Mereka tadi begitu niat haji itu sudah semuanya dicatat sebagai ibadah, ya umroh, ya sa'i, ya wukuf, selesai balik, berangkat beli berangkat, ya kan nawa itu saumal ghadi, kapan? Nalikane tengah wengi niat puasa, mulai ibadah puasa semuanya akan dicatat, kapan? Dari sejak mulai kamu niat, kapan marine? Begitu waya wajah buka mung sedih nah. Tapi bakal nikah, mulai kobil tu nikah aha, semuanya akan menjadi ibadah sampai kapan? Ya sampai tekan bubar, sampai tekan bubar bakal nikah mah. Jadi ibadah yang paling panjang apa ya? Ibadah nikah. Nah makanya berawal dari kiriman Allah Subhanahu wa taala, berawal dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang namanya cinta, kemudian dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan, maka di situ engkau memulai ibadah yang sangat mudah. Kenapa? Karena ning nikah enggak perlu khusyuk. Wis padu glabruk-glabruk beda tadi ning nikah mah. Ya, dan semua apa yang kamu lakukan itu adalah ibadah. Maka karena ini berawal dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menyandarkan kehidupan perkawinanmu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Senang Suhandi Jaya karo Umi Hajar. Apa kata kuncinya? Kamu berawal menjejaki jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah menghindar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarkan segala urusan kehidupanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, kamu jangan pernah bersandar kepada Facebook dengan menulis status. Jangan pernah bersandar kepada Twitter, kamu bertweet ria di dalam kehidupan media sosial. Jangan kamu ungkapkan kepada Instagram, tapi kembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah kan ya, karena cinta itu datang dari Allah dan kamu menjejaki jalan Allah, ya kan, makanya sandarkan segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ engkau akan merasakan betapa ringannya kehidupan. Pengabdianmu kepada suami bukan karena kebaikan suamimu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya seorang lelaki menyayangi istrinya bukan karena cantiknya sang istri, tapi sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tanggamu akan menjadi indah. Kapan? Ketika engkau sudah mulai menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mulai masuk ke dalam sebuah titik yang namanya wihdatul ma'bud. Jadi dalam rumah tangga apa kuncinya? Kuncinya adalah wihdatil ma'bud. Tujuan kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong wadon ngormati lakine, ngargai lakine, ngemani lakine, iya kan? Karena apa? Karena diperintah dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat itu pengabdianmu terhadap suami akan menjadi ringan. Kenapa? Karena tidak pernah mengharap balasan dari suami, karena balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ngabdi ini laki abot. Kenapa? Karena sampiane pengen balesan sing laki ini. Ngibatan? Ngibatan? Halo? Iya, jadi ini wong wadon abot bakti ini laki karena pengen balesan sing laki ini. Bakal laki ini baik ya dibaiki maning, bakal laki ini jahat dijahati maning. Apa maning laki ini demenen iki yang beli ngormatannya wak ki yang beli. Halo, hei, di rumah kena beli segini. Iya, nalikan laki ini demenan baik, masihkah kamu menghargai dia sebagai seorang suami? Orang ya, iya, alhamdulillah. Lalu kenapa? Karena pengabdianmu selama ini karena tergantung laki. Tapi bakal lillahi ta'ala, ya orang ngurus ibu jareng. Oh, no kader sing nyatet Gusti Allah sing bayar Gusti Allah. Jadi laki ini melu-melu apa? Adem sok ibadah ya kayak konon. Kenapa? Karena ini titik awalnya adalah peribadatan, pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti seorang istri terhadap suami itu perintah Allah. Berarti yang aku jalankan bukan perintah suami, tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua dalam kehidupan rumah tangga apapun menjadi ibadah. Senyume sampean wong wadon ning wong lanang, gawe bahagia ning wong lanang adalah ibadah. Wong lanang ngemek bokonge rabine ibadah. Mencubit pipi itu ibadah. Turu jejer iring-iringan juga ibadah. Semua kegiatanmu adalah ibadah. Ya, makanya ketika ini kuncinya itu adalah ibadah, apa makanya ya lakukan segala sesuatunya lillahi ta'ala. Karena apa? Karena kalimat lillahi ta'ala ini selama ini dalam kehidupan manusia wong Islam khususnya apa itu sudah ning cangkem, tapi dalam praktek kehidupan kula lan panjenengan sami ya ternyata durung lillahi. Buktinya aja kan, bakal masih ana dugale, ana seseke, ana jengkele, ana nafsune, yakin itu bukan lillahi ta'ala. Jelas? Jelas? Jadi bakal sampian ning rumah tangga masih sering lara ati, berarti rumah tanggamu masih belum lillahi ta'ala. Ya termasuk sing lanang ya, kinki. Nah iya, ada apa? Cintamu, kasihmu kepada istrimu adalah itu amanat dari Allah Subhanahu. Ketika engkau menyakiti istrimu, ketika engkau mengkhianati istrimu, pada hakikatnya engkau telah mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah ente yang kecap ya buat sanggan ya dilebakin. Nah iya, ya kenapa? Karena semuanya sama dalam kehidupan. Ketika masuknya itu kepada wahdatul ma'bud, bahwasanya yang kita abdikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dalam kehidupan ketika sudah masuk kepada titik lillahi ta'ala, maka beli bakal gawe dugal, beli bakal gawe jengkel, beli bakal gawe nafsu, beli bakal gawe kaki.
aku. Kapan? Nalikane ngabdine karena Gusti. Nah, wong-wong zaman sekian ngomong lillahi ta'ala, ngaku ngabdi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata masih akeh dugale, masih akeh glendenge, masih akeh nafsu. Nafsune. Berarti lillahi ta'ala durung. Jadi bakal lillahi ta'ala wis aja ilok. Sewot wong lanang tak kaya kari ngormati. Iya kan tawani gawe kena kopi. Kopi beli dinung aja dipikiri kari dinung dewek putek-putek temen. Aja putek-putek wah. Enggak dene sampean putek kan kok sih digawe kaken bintang ora disenggol-senggol acan. Ya sesek itane. Ditangisi wedang aku ya wah ya. Ya, Bu. Iya kok si wani rebebelan kurang apane sepira kenten ngong lanangku. Wong lanang teka durung jaluk wedang wis tegawe kaken wis jerna bae wobokat saking ora kelingan yen sampean gawe wedang. Dadi begitu digawe kena wedang beli dinung dinung dewek putek-putek temen. Da kita menggawe kaken wedang karena ngormati wong lanang. Kenapa? Karena dikongkon ning Gusti. Wong lanang dihormati anggere kaya konon ya los. Dina maning teka maning digawe kena maning disuguhi mangan beli dipangan pangan acan wong lanang maka tek pangan maning lemu sro gaya konon ngun mau digawe kaken inung wedange beli dinung ya mungkas digawe kaken mangan mangane beli dipangan udah mung mungkas akhirnya akhirnya pepungkasan karepe dewek. Nah, makane dalam kehidupan rumah tangga titiknya satu apa wahdatul ma'bud. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wong lanang sayang ning wong wadon iku perintahe Gusti Allah. Wong wadon bakti ning wong lanang iku perintahe Gusti Allah. Masing-masing pegang amanat itu. Kenapa? Karena pada sebuah titik dari wahdatul ma'bud menuju kepada wahdatul maqsud. Ya, jadi satu titik tujuan apa pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan menuju surga nih Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan membentuk keluarga yang sakinah. Caranya bagaimana? Caranya satukan tujuan kula lan panjenengan sami bahwasanya rumah tangga itu adalah ruang lingkup ibadah. Makanya jadikan semuanya itu adalah ibadah. Bahkan ibadahku sing bayar ki menusa ta Gusti Allah. Gusti Allah ya wis aja nemen-nemen ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Dadi kehidupan ini kacau. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami terlalu mengharap bayaran dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan musyrik. Orang kini nggak bakal kandem musyrik ora adu-adu sing kuburan, bakal kandem musyrik ora adu-adu sing watu sing kayu, termasuk sampian gawe bagus karo wong lanang ngarepaken balesan sing wong lanang ya kemusyrikan baru judulnya. Termasuk sampian wong lanang eman ning wong wadon supaya wadone baik karo kita itu juga jenis kemusyrikan baru. Kenapa? Karena kalian mengharapkan bayaran bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lamun dibahas temenan ki sesat kabeh dadine ki. Ngene wong zaman sekin bahas kesesatan ora ado sing keris sing watu sing kayu, bakal wong gawa-gawa keris itu kafir, itu sesat ana wong duwe watu itu kafir, gampang temen kafir yang ning depan mata ji. Ngadepan mata ya, ya kamu berbuat baik dengan tetanggamu. Yang ternyata kan bukan karena nilai ta'ala. Buktine sering tukar karo tangga ji. Bakal lillahi ta'ala ya mangsa ngara tukar karo tangga. Loh kenapa? Karena enggak ada urusan. Aku berbuat baik kepada siapapun karena diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggane arepan baik arepan beli bu jareng adem beli adem tanggane arep malang arepan melintang ya ketemu maning disapa maning ketemu maning ya gemuyo maning udah bareng kini kan beli. Baka tanggane baik ya dibaiki maning, baka tanggane jahat ya dijahati. Berarti kebaikan kita selama ini kan bergantung kepada tangga. Sesat beli gini ki. Nah, serap tertutup nang aji sesat ya ki. Anak pangeran anyar siapa tangga? Akhirnya ada pangeran anyar siapa? Ya suami. Ada Tuhan baru siapa? Ya istri. Sadar atau tidak?
sadar. Makanya suami dan istri tujuannya satu, mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikanmu wahai para suami kepada istrimu adalah sebagai wujud pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikanmu wahai para istri kepada suami, apa? Itulah wujud pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan wahdatul ma'bud. Satu yang kita tuju, satu kita mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika diungkapkan yang Al-Quran, didawakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Gusti Allah ngibaratakan wong wadon iku lir kaya dene sawah. Nisa'ukum harsulakum wadonira sawae sampean. Fa'tu harsakum tekanana sawakun anna syi'tum kapan bae sing di bae los ngarepe arep sing ngarep arepan sing guri arepan awan arepan bengi jag jare Gusti Allah. Ya mung aja enak ngarepe bae da sawaku beli bakal mungkin bagus bakal ora diopeni ya iya wong nyawa wong nyawa. Sawah beli bakal bagus, bakal sawah ake sukete, tandurnya bagus beli. Bersenana sukete ku dibabat. Wong wadon mangsa bagus, bakal relok disandangi, sandangana. Ke wong wadon sok mengsalon mana? Iya, iya kan sawah sambil. Bakal sukete bersih mah enak orang dinggonit. Aja kun meduwe wong wadon rung sebae. Nah iya jadi nisa hukum harsulakum iya wong wadone sampean sawahe sampean sok garapen sawahe mung aja garape bae kun mau pengen nandurane bae ana sukete ora dibersini sukete iya kan ana wereng ora dihajar werenge sawahe garing ya di ora dibanyon banyol lah sawahe garing sih bener ya kan dompete garing. Wong wadon bisa wah hebat bisanya kenapa? Karena dompete kan dan makannya cur banyune kicek konten beli kin kanggo babat sawahnya mana meng salon mending bangkir mengade salon temeng ini salon ya nih ya, coba kongkon tentang dan ya kayak sampiane bosing wadone kaya bebersih ya suketku woi. Jadi kadang-kadang duit yang wadon kafe guys, sing wadonnya ki, ya orang empuk sih, gelem banggan, gelem bagus, belum pepaes kapan, bakal mangkat pengajian, bakal mangkat kondangan, halo, halo, bakal repan mangkat nonton sandiwara, mau kelambi sing dinggoki, kelambi sing bagus, ya beli, bakal mangkat kondangan, nah, subhanallah, wah bedak dangdan war cukup sejam, ini mangkat pengajian, gak ujung papat dijejer. Ya, serak kudung kini cocok barang biri nggak kurang pas, orang matching. Ganti maning kudung kuning dinggo, ah, wis kalah aja kuning itu sih rezekinya. Iya, ganti maning kudung, kudung maning. Ya, nah iya bakal harapan mangkat pengajian yang sampean ki bisa dangdan. Harap mangkat pengajian, harap mangkat kondangan hari minggu ya borok. Boro-boro dangdan wong lanang ya arep ngomong-ngomong sandeb-sandeb ngoten wae. Ya ben ya wis priwen ya Pak ya. Ya iya ya kenapa ya wong lanang niat anune membersihi membersihi suket ki mung sing dadi sawah iloke ora ya rembu. Nah iya dadi sawah kudu dibersihi ya sukete di babadi kok begitu sawahe garing ya gage dikucur. Kucur-kucur banyune ku awis ngamuk-ngamuk ini wong wadon ki bretintok duite kake bro maning ora ana banyune ya cukul maning alhamdulillah terus ya terus sing arane sawaku aja diobar aja dipepa pepanas maksudnya ya sing arane wong wadon beli kena digawe blenakku jangan pernah menyakiti seorang perempuan apa maning dalam kondisi mengandung apa maning lagi duwe anak sing masih nyusu ketika wong wadon iku nafsu dugal gara-gara sampean
jantungnya itu akan berdegup kencang. Ketika jantung perempuan itu berdegup kencang, maka suhunya akan naik. Sedangkan posisi jantung sebelandine susu. Tepat ning sore susu, begitu jantung berdegup dengan kenceng, iya kan, hawanya naik, susu bisa mateng. Begitu susu ne panas disedot ning anake, sampean beres beli anake. Wis ora beres wa. Banyu susune panas, Cik. Da iya, makanya tumbuhnya anak-anak yang baik itu dari mana? Dari ibu-ibu yang dingin, dari ibu-ibu yang tentram rumah tangga. Nenek barang sekin wis kengelan wa. Baka kanda penyusuan, iya kenapa? Karena wis orang nuruti programnya Gusti Allah. Begitu celetet ya wis mari di sosoni. Nah akhirnya begitu naib ngawinakan kak ini saudara sekandung ya, jarak kita masih kandung kabe ya, sesusun kabe ya, kenapa? Ya kan sejauhnya sesusu nyusunin sapi kabe. Iya pengen kan anak kan ora. Saudara sesusun itu tidak boleh dikawinkan. En maning ana maning fatwa ya kiai sekin koro. Wong lanang karo wong wadon kembul dalam kondisi duwe anak cilik, akhirnya susune disedot ning lakine. Itu bagaimana hukumnya? Itu haram. Ora peda beli ngaji berarti wong gini. Berarti kok nenek mbapane karo anake dadi saudara sesusun. Ngaco maning gini. Makanya ngerongok anak kiai ku sing bener pak milik kiai ku apa kemetu ning TV pasti pinter durung kemetu. Nah iya saudara sesusun karena lanangnya melu ngenyot dan dia kayak emboke karena dianggap saudara sesusun karena anaknya yang ngaco. Nah iya makanya kan anak-anak kita itu disusui ya ketika anak sing bareng nyusune anaknya wong disosoni, maka jadi saudara sesuson itu nanti tidak boleh nikah. Tapi bakal bapak ini nyedok dan bagaimana hukumnya ya mah kemah narik yang sedot ya iya, makanya urusan sapi menyapi itu yang paling konsekuen ya wong wadon. Maka wong wadon begitu stop di sapi ya, sampai tekan tua mangsa ngara nyusu, beda karo anak lanang. Bener nih sih kita ngomong gitu. Nah bener kan? Ya iya, bakal anak wadon begitu stop nyusu, ya sampai tekan tua mangsa ngara nyusu. Bakal anak lanang stop nyusu, tua ya nyusu maning. Nah iya, makanya diikat dengan tali pernikahan itu untuk apa? Untuk menuju satu titik wahdatul ma'bud. Apa tujuannya? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing wadon niatana kanggo ngibadah. Jadi pengabdianmu kepada sang suami adalah sebagai bentuk ibadah. Suami mengasihi sang istri juga sebagai bentuk ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni wihdatul ma'bud. Awalnya wong rumah tangga wihdatul ma'bud, karena cinta dari Allah dikaruniakan kepada suhandi kalian ummi, ya kan, dua-duanya ditanamkan rasa cinta. Setelah itu dipersatukan dengan sebuah tali yang bernama akdun nikah, ya kan, disaksini ning lebe usikum wa iyaya wa binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqon uzawijuka wa unkihuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'raf au sarrihoho bi ihsan. Pertaruhannya kan loro ya apa? Asyirhum bil ma'raf au sarrihoho bil ihsan. Baka iya seneng kawin, baka wis beli seneng pegatan aja nambang dawa. Ini Islam loh. Jadi sedurunge lagu nambang dawa muncul ku wisana ayate. Iya fala tadruha, ya kan, ning ayate ka. Jangan pernah tinggalkan mereka sehingga mereka menjadi mu'allaqah, tergantung. Ya kan? Dadi rabine beli, ketunggon beli, dipegat beli. Oke, menusa-menusa model kayak ini. Nah makanya ketika mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim itu memutuskan wacana-wacana
hukum. Makanya setelah pernikahan diadakan perjanjian kan, sigot talak dan taklik itu dari siapa? Dari para kiai. Untuk apa? Jangan sampai perempuan ini menjadi korban para lelaki. Ya, makanya diwacakakan sasampune akad nikah kula berjanji, ya kan? Sewaktu-waktu kula ninggalakan istri kula semene bulan lawase atawa kula orang upai nafkah wajib datang istri kula semene lawase atawa kula nyakiti badan jasmanine istri kula, ya kan? Ora ridone istri kula ngajokakan perkara ning pengadilan agama, maka hak talak seorang laki-laki dicabut. Yang ada adalah yang ada di pengadilan agama. Lamun beli dicabut, wah ya hancur kabeh wong wadon iki. Kawin maning pegat maning. Akhirnya kawin sepiring pegat ditempiling. Iya kan, karena tidak ada ikatan. Maka kenapa kawin siri itu menjadi hujatan habis-habisan? Kenapa? Karena wong lanang akhirnya karepe dhewe. Ya, yang penting mana saksi ini, anak apa nih? Ya nantinya akan mempersulit dirimu sendiri kok. Maka nih, bakal durung mampu aja coba-coba, menang dikit. Ya kenapa? Karena itu akan mengganggu arena ibadahmu. Loh, mana arena? Mulai qabil tu nikah ahawat tajwijah, itu kamu sudah mulai beribadah. Ketika ana wong usolli fardhu maghribi salasa rakaatum Allahu akbar. Lamun digoda ning sampean, hukumnya apa sampean? Ana wong sembahyang dibebeda, sajadahe ditarik. Halal tak haram? Halal tak haram? Haram. Ana wong lagi puasa sing bengi wis niat nawaitu saumal ghaddi an adai fardhis syahri, puasa Ramadan, waya awan berbeda sampai ini, WS enak es sprit mantap. Boleh enggak seperti itu? Boleh enggak? Enggak boleh, dosa beli? Dosa, sama. Ketika Anda sudah mengganggu rumah tangga orang lain, berarti Anda sedang mengganggu ibadahnya orang lain. Kenapa? Karena ini sudah masuk dalam lingkup ibadah. Maka jangan pernah mengganggu ibadah orang lain. Ya, karena apa? Karena rumah tangga itu wihdatul ma'bud. Mulai dari titik qabil tu nikah, semuanya akan menjadi ibadah. Ngojege sampean, gawe bledogane sampean, kanggo apa? Kanggo mensejahterakan anak dan istri. Nah, akhirnya kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu berangkat, kamu akan selalu dinaungi dalam titik sebuah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Anda masih dalam lingkup titik ini, titik beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam titik wahdatul ma'bud. Maka ketika semua orang berpikir rumah tangganya itu adalah wihdatul ma'bud, kayaknya beli bakal macam-macam. Ini kita dini pada kacau, pada karpe dewek, pada macam-macam yang gini sih. Ya kan diganggu dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu kan bagusnya kan dua, tiga, ya mah enggak bisa mah. Itu tidak dilarang. Orang ini mah. Memang ada hukumnya, ada syariat. Syariatnya, tapi kalau kamu belum mampu ya jangan coba-coba. Hari masih wedi sing tua mah. Non kulko ya hari orang wedi asrok anane mbak wis loro-loroan kok ruwet dua hajeman ning kunting kate sampean pengen kan ana sahabat wonge sugi bakal gulek torilok kala milioner gua ganteng mung rabi ini rewel enggak dina disewoti banyak. Akhirnya sahabatin pengen lapor, mengsapa kita lapor ya dia. Kenapa? Karena galdina ditukari, wah yang ngacegin diomong. Suwe-suwe nih pengen ki ditukar tambangnya baik, jerabinya kinakin maje. Iya jare sahabat siapa sahabat mau arane Abi Dzar. Akhirnya Abi Dzar ndeleng mang Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali wonge menengan. Abu Bakar wonge biasa-biasa saja. Ternyata dari sahabatin Nabi siapa yang paling ganas adalah Umar bin Khattab. Wes paling galak, laka wong wani. Ya
kaya Sayyidina Umar, wong pada hijrah sing Mekah mang Madinah pada waktu zaman hijrah terang-terangan dan nusup, terang-terangan dan nusup, nusup kecuali Sayyidina Umar. Kabe-kabe sing Mekah hijrah mang Madinah kepada nusup Sayyidina Umar terang-terangan. Sok kita harapan hijrah, siapa wong Mekah sing ngalangi kita, serah galangannya kita bakar rabine pengen rangdak mah bari malang kerik Umar ki. Nah iya sahabat sing paling galak ya Sayyidina Umar, apa maning bakal maca Quran sabe sakruwu kabe Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kun gaya maca Qur'annya Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Umar ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Siapa wong beli wedi? Sayyidina Umar bakal maca gumpalan tangan wah. Sampai tekan kadang-kadang Sayyidina Ali berpikiran Umar hebat kaya konon benjang lamun mati malaikat mungkar nakir wani beli nakonane. Sampai penasarannya Sayyidina Ali njaluk nih Gusti Allah, ya Allah nalikane umurku lalui dawa ketimbang Sayyidina Umar, kita pengen weruh ki Gusti. Kaya ngapa Umar ditakonin nung mungkar nakir, maka nepas Sayyidina Umar ninggal dunia Sayyidina Ali ngintip wak. Ngintip Sayyidina Umar takone mungkar nakir, ya pada wak angger karo malaikat kemokonan begitu belada, assalamualaikum ngusalam, siapa? Iya 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 lamun bahasa kene ini kak malaikat disengka langsung takon merobuka hei beli salah tatakonku apa? Kita ki baturnya kekasih Gusti Allah masih beli ngambil kita yakin karo Gusti Allah kok. Malaikatnya pating klius habis keder nak udah mau kayak kenen. Nah ya Sayyidina Umar, makanya Abu Dzar ya kan di saat dirinya itu selalu diomongi banding rabine karena rebel si rabine, mature emang siapa? Mature emang Sayyidina Umar. Begitu tekan Sayyidina Umar iki wa Abu Dzar ning lawange ngucap assalamualaikum, laka suara jawaban assalamualaikum pindok durung anak jawaban mung bari ngenteni dodok ning jaba krungu ana wong wadon lagi ngerecok siapa, ternyata Umi Atiqah suarane. Siapa Umi Atiqah? Rabine Sayyidina Umar lagi diomongi Sayyidina Umar lagi tumbangi rabine, ya meneng bae Sayyidina Umar. Semua no galake kunci. Dan anu nih mau beli siapa? Beli siapa? Jisrak. Oh, gua gantong hebat, gua kanggo seragam kaya wong ya srak ning adepane rabine. Neluk. Dirawat duit kaya ya wis priben karindengak. Wis. Iya zaman yang penting sih lanang-lanang ya. Sayyidina Umar. Lah termasuk sing ndung dhuwur panggung, termasuk wa. Lah wis lah kebelajar tu mama bakal karo wong wadon kita bisa ceramah ning wadon-wadon lo bener. Tapi bakal ngrapi dhewek, beli tadi wadi ceramah iku. Ora tadi apa maning wis lagi sewot kok sedur kan karo nang. Srek bakal wis lagi ngrecok bae dalilana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal beli diseramataken srek jengkoke. Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar disewot ini ngerabi ini, ya wis meneng banget. Sampai begitu prakat diomong ini ngerabi ini, akhirnya Sayyidina Umar metu ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Priben si Abu Dzar? Apa jawab Abu Dzar? Wis lah beli sida. Jawab Abu Dzar beli sida. Ya ternyata duduk kita baik. Sayyidina Umar semono hebate, semono galake, begitu diumbangi rabine, ya pelanga. Lah makane hati-hati karo wong wadon. Hati-hati. Ya pokoke ngandel stroke. Biyo ya, hebat ceramah enak stroke nyeramai rabine dhewek. Wani nonton lah kita mah. Ya pokoke santak ya wis kagok ngetokna dalil. Dalil apa?
dalil apa sih harap ditokakan? Makanya wis ngalah apa? Bakal wong wadon lagi ngomong ya wis kari rongok. Rongok kan kula memekonan wong wadon ngomong ya wis tonggoni. Kok bakal wis mandeg wis? Wis apane? Ayah wis ayo serok tutugaken. Ditinggal ora bakal tak tinggal. Loh kenapa? Karena ketika perempuan itu sedang marah-marah, dia sedang mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam hatinya. Daripada dia mengeluarkan amarah, mengeluarkan curhatannya kepada Facebook, kepada WA, lebih baik curahkan semuanya kepada saya. Ayo sero ngomongan, mangsa ngara tak tinggal. Ngomong ora, begitu mandek wis, masih ya ayo tutugakan sero. Samoehe. Iya kan? Begitu peragat wis, bakal wis peragat gentenan. Supaya apa? Supaya aja tukaran mana ngomong brobol ping teluk langsung deluk sungsa buis kini bakal wis nyungsep kewa sanggrak sampian sing lanang ngerti nana begitu lagi sanggrukan leleng ngiringane rangkul ceplok mari serak sepira mengkele kawa. Katakan aku minta maaf, mungkin selama ini aku sudah terlalu mementingkan yang menjadi kepentinganku sendiri sehingga kepentinganmu selama ini terabaikan, aku mohon maaf. Jangan pernah takut mengatakan maaf kepada istrimu. Sepira lagi mengkele, mari wak kruntel maning surak. Makanya subhanallah, rumus-rumus kehidupan itu juga harus dipelajari. Karena memang wong lanang enggak bisa berkata-kata, enggak bisa. Karena memang kosakata manusia, laki-laki yang disimpan di dalam otaknya maksimal baru bisa menampung 7.000. 7.000 kosakata di dalam otakmu. Itu otak lelaki cerdas ya. Tapi bakal wong wadon, segoblok-goblokane wong wadon, ning endase ki 20.000 kosakata itu disimpan. Dan ketika tidak dikeluarkan, ya sesek. Makanya jorna bae bakal lagi ngomong. Nah iya, ya karena apa? Karena itulah kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam otak laki-laki dan otak perempuan itu seperti puzzle. Yang tidak dimiliki oleh laki-laki, tapi dimiliki oleh perempuan. Di dalam otak laki-laki itu ada sifat pembohong. Semua laki-laki. Ada sifat bohong. Oh berarti blesak ora. Untuk apa? Untuk mencari nafkah itu bohong kudu. Untuk apa? Untuk memanage ekonomi, untuk mencari nafkah. Contoh, Cina ngebel Kaji Yakob, Cik, anak bledogan model mekenen beli. Padahal dheweke beli gawe. Tapi weruh tanggane gawe bledogan model mekonon. Jawabe anak talangka. Anak. Padahal gawe beli. Bohong beli. Bohong, tapi untuk manajer ekonomi. Begitu Cina ne teka yang kok tak todokaken ki. Bos, contohe makinen. Benar? Benar. Jadi bohong itu perlu, perlu untuk manajemen bisnis. Jangan dikeluarkan semuanya. Kun magawe bledogan makinen bayi weruh kabeh ke carane makinen anune makinen anune makinen akhirnya ditiru ning. Harus ada yang ditutupi. Maka seorang laki-laki punya sifat bohong, itu keniscayaan. Tapi hati-hati, kenapa? Karena sang perempuan itu punya otak detektor kebohongan. Kerasa wong wadon bakal sampian bohong. Hati-hati. Nah iya, begitu sampian wis mulai WA karo wong sing anyar ke rabine sampian ngimpi apa klambine ana sing jaluk. Dia ya kenapa? Karena detektor otak kebohongannya itu jalan. Nah, karena otak laki-laki dengan otak perempuan beda-beda. Kosakata baru bisa menyimpan 7.000, wong wadon 20.000. Tingkat konsentrasi lelaki terbangun kepada satu titik, tapi seorang perempuan terbangun dari berbagai macam titik. Makanya wong lanang bakal wis menggawe siji, beli bisa menggawe siji ini. Sok bokat beli ngantel. Wong lanang gopeki HP, tak gopeki HP 10 menit. Semuanya akan terkonsentrasi kepada HP. Kuping wis mulai ora krungu.
Buat benar-benar sok ditenang. Tapi seorang perempuan, dia konsentrasi bukan dalam satu titik. Berbagai pekerjaan dia bisa kerjakan dalam satu waktu. Contohnya, sok gelengening dapur. Kompornya dicepet. Iya kan? Ngirisi sayuran. Praket sayuran ngerus bumbu. Oncome digoreng. Semua pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu. Iya kan? Durung masaknya sore. Andin bokat ketimbalan. Tempel HP-nya. Iya kan? Iya kan Andinnya kan mongkari. Ora ya. Lah iya ya wong bakal wong wadon mekoneng ndeleng TV ya wis panteng. Beli kaya wong lanang. Seorang laki-laki ketika dia melihat televisi, apa yang dia cari? Dia mengukur segala sesuatunya dengan kapasitas akalnya. Ketika yang dilihat itu sudah bisa dibaca, dia lihat dipikir. Sok titenana. Wong lanang cetrek berita, berita mekon wis weru, beritakin. Dia lihat beli. Jale, ya kan, mancing film, ternyata satu suro, ya seru, masih ditonton dari jale, jale mana? Sok bakal wong lanang sing gopeki remote, ulali, ya beli bu, iya bakal sing wadon, beli bisa bakal wong wadon dalam TV, tap, kenapa? Karena dia menjiwai apa yang dia lihat, sehingga seluruh pemain yang ada di dalam televisi, penjiwaannya itu bisa ditangkap oleh seorang perempuan, makanya wong wadon bakal wis ndeleng sinetron bersambung wis bangsa ngarang aliku. Iya sampai tekan iklan gak ditonton nang saking melang ketinggalan itu. Ya iya warung sinetron itu yang hebatan bahwa yang usul ngetrek sinetron gaya. Lah iya begitu al nyewek kertas ke bribet disuweka terus jelereng iklan diali beli titik. Engkau apa jekana surat itu disowek ya? Iya kan disowek orang kan lewa ya. Ya ternyata Andin sudah marah dali dulu wong lanang wis nembak ya wis gak apa sinetron kayak kene. Ya di kabar aja kan. Gak baru lu gak kita baru. Ya kenapa? Karena saya mah dari baca. Bukan dari melihat dari episode. Oh ternyata jalur ceritanya seperti itu ya sudah lah gak begitu jauh. Ya kenapa? Karena cerita-cerita cinta itu seperti itu. Karena cerita dunia yang begitu besar juga berawal dari mana? Dari cinta. Maka lagu-lagunya pun tidak akan pernah jauh dari kata-kata rindu dan kata-kata cinta. Sok delengan lagu apa? Yang beredar, Arab Indonesia, Araban Inggris, Araban Dindiora. Lagu apa? Ya lagu cerita cinta. Entah itu berbunganya cinta, entah itu hebatnya cinta, ataupun rasa sakitnya akibat cinta. Termasuk nyanyian pelakor juga kan korban-korban cinta, jadi semuanya itu bermuara kepada satu titik yang namanya cinta. Ya termasuk di dalam rumah tangga berawal dari cinta. Demene lanang ning wadon, demene wadon ning lanang. Maka disatukan dalam syariat awal dari kehidupan, syariat pertama yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala namanya pernikahan. Dengan apa? Dengan mawaddah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjawab pertanyaan cinta, kayaknya enggak ada orang yang bisa menjawab dengan pasti. Kok bukan dengan sok takonana, Suhandi Jaya. Kenapa engkau mencintai Umi Hajar? Angel jawab. Tenang, masih banyak orang yang lebih cantik daripada Umi Hajar. Iya ya makanya kan kenapa kian sing didemeni ini kan misteri iya kan itu susah untuk menemukan sebuah jawaban padahal kan ake sing luwi bagus ketimbang kian kayak Umi ini kenapa demen Suandi ya karena ganteng kan banyak yang lebih ganteng daripada itu makanya sandarkan kepada Allah. Kalau disandarkan kepada kecantikan, kalau disandarkan kepada rupa, kalau disandarkan kepada tahta, harta, dan jabatan, tidak menjadi jaminan rumah tangga itu akan menjadi kekal. Kalau standar rumah tangga itu karena ayune, karena gantengnya, enggak mungkin Tamara Brzezinski itu bisa bercerai dengan Rafli. Ya? Nah, iya, kalau standar mahligai rumah tangga itu bisa kuat karena harta dan kekayaan, mana mungkin Bambang Triatmojo bisa pisah dengan Halimah? Tapi standar cinta itu bukan itu. Karena harta, tahta, dan jabatan itu hanya bumbu kecil di dalam
masakan yang namanya rumah tangga. Maka jangan jadikan itu juga akan menjadi guncangan rumah tangga. Apa? Berkurangnya kecantikan, berkurangnya ketampanan, berkurangnya harta, berkurangnya benda, itu guncangan baru. Kapan? Untuk menguji rasa cintamu, ketika akan berubah menjadi satu bentuk yang namanya mawaddah, dari mahabbah menuju kepada mawaddah. Ibarat dalam kehidupan, dari ulat menjadi kepompong dan berangsur akan menjadi kupu-kupu. Jadi cinta habis entok cintamu. Ya kenapa? Ya karena siapa cinta temeni? Ayu wis mari ayu ari sing tua-tua maya. Hai, awak tambah lawas tambah gede, tambah lawas tambah gede, raya mulai burak. Cinta habis di situ goncangan. Ya kan, makanya dia lingakan wong tua kan? Ya, bakal nyembah pengantin kan kono kan aja ya. Ya iya dia lingakan singait penawat wetan wonten teh jaman curilir ka dia andarusane sipun cahyanipun watu kayu ila kejabat cahyanipun kuda emas kutane kuda emas segarane segara madu manuk emanuk kepudang kala sinten ingkang windungkon ila kejabat batara surya ngandika cong wado jasapa kang bisa bedak kuda emas bakal kedodokan harta kelawan arti kok pinggah maning mengwilayah kidul wonten teh jaman curilir ka dia kunang-kunang sekebon sanesipun cahyanipun watu kayu ila kejabat cahyanipun pun kuta selaka, kutane kuta selaka, segarane segara pati, manuke manuk banjar petung. Kala sinten ingkang winunggon inggih kejaba batara sambungan dikacung wanoja, sapa-sapa kang bisa bedah kuta selaka, maka bakal kedodokan lisa kelawan gendis ngulat penawat kulon wonten teh jaman curilir ka dia bulan tanggal 14 sanesipun cahyanipun watu kayu itulah kejaba cahyanipun kuta tembaga, kutane kuta tembaga, segarane segara apa maning? Segara beli apal berarti gitu ya. Nah, iya. Siapa kang winunggon inggih punika batara kama jaya ngandika ya. Nah, apa itu adalah pembagian fase-fase perkawinan. Fase pertama anane ing wilayah wetan ibarat srengenge nembe muncul. Segarane segara madu lagi enak-enake, lagi seneng-senenge, lagi sayang-sayange. Kenapa? Karena rumah tangganya tidak mempunyai beban apa-apa. Anak durung duwe, sepeniran masih ake, buwuan masih kebak ibarat manuk-manuk kepudang kari ngoce bae. Iya. Nah, iya maka bakal kedodokan harta kelawan arti. Tapi begitu mancing ning penawat kidul ya segarane segara pati manuke banjar petung kuru keteku ya wis meneng mak. Apa bakal kedodokan lisa kelawan gendis di fase kedua rumah tangga bakal kedodokan lisa. Lisa ku apa? Lisa ku lengah. Gendis ku gula. Maksudnya bisa merasakan nikmatnya kehidupan rumah tangga, kerasa manis urip bebarengan duwe anak duwe keturunan deleng anak-anak ngucap alhamdulillah tapi lengah melusut gampang keserat hati. Duit wis dumpul-dumpul akon pengen tuku motor kari tuku motor baik pak pelosot lapa anaknya kuliah melosot beli pelosot gempuling maning kurang bayar encang dikit cik jerah wis gampang setoran membu kertas buat pak ya. Nah iya makanya kedodokan lisa kelawan gendis wis pating blusut wa mawadahnya cintanya habis diganti dengan mawadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mawadah itu cinta besar, cinta dengan penuh kemakluman, cinta dengan penuh pengertian. Ya begitu rabine tambah gendut ya wong dhewe ninggal dina. Ditanduri ninggal dina, kongkon jebli tambah gede akhirnya sadar diri ya lemu-lemu kayak sekian pengenmu ya paling ayu nek ora ya rambut-rambut sudah mulai putih rai-rai mulai oke saat aku tidak melihat apa yang ada di dalam wajahmu tapi aku membayangkan engkau 20 tahun yang lalu engkau adalah kekasih yang paling cantik dalam kehidupanku. Makanya cinta mahabbah itu hilang diganti mawaddah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi mawaddah ini cinta besar. Lah rahmatnya aja kan. Nah, bakal rahmat mah bonus. Kok bakal wis entok kabeh mudun rahmatnya Gusti Allah. Nah, jadi bakal rahmat ki bonus-bonus. Makanya jadikan titik awalnya itu sebagai wihdatul ma'bud. Sawise dari wihdatul ma'bud masuk ke dalam wihdatul maksud, satu tujuan. Tujuannya apa? Ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan menjadi wihdatul ma'ruf, satu kebijaksanaan dalam keluarga. Kenapa? Karena pemikiran suami dan pemikiran istri sudah menyatu. Lanang duwe pendapat, wadon setuju. Wadon duwe pendapat, lanange setuju. Sehingga tidak ada pertengkaran dalam kehidupan. Meskipun bertengkar, tapi tidak akan pernah lama. Akur maning. Kenapa? Oh iya, tujuannya wong wadon kumokonon. Saking kitane sing memaksakan diri. Kadang-kadang wong wadon beli paham ning tujuannya wong lanang. Kaya sing lanange beli gelem jelasaken ning wadon. Akhirnya tukar beda pendapat. Kenapa? Karena belum wihdatul ma'ruf. Jadi rumusnya mau dari wihdatul ma'bud, wihdatul maksud, dan wihdatul ma'ruf. Ketika tiga ini berjalan dalam kehidupan rumah tanggamu, maka di situ yang disebut keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa? Ketentraman setelah adanya goncangan-goncangan di dalam kehidupan itu sakinah. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya mulus bertabur bunga. Kenapa? Karena berulang-ulang ngandakakan bahwa durasi kesenangan manusia itu sifatnya pendek. Seneng gumung sedela, sing lawas ku sengsarane. Sama saja kan sok bokat beli ngantel. Pengen tuku motor, nyelengi. Akhirnya motornya ketuku, berak beli. Seneng beli. Pirang dina seneng ya? Paling seminggu. Terus kun masih seneng. Mari gari sengsarannya. Kudu ngeseni bensin, kudu memperpanjang, kudu ganti oli. Sampai kapan? Ya selawasnya duwe motor. Termasuk rumah tangga. Seneng. Kabe ya mau pengantin anyar. Begitu wis lawas oleh rong tahun telung tahun ngelus dada bela ilah ilallah sing wadonnya gitu kawin bokat kita mau beli mekono nariano males senutuk la ilah ilallah demakane. Jadi harus ada saling pengertian di dalam kehidupan. Sing wadonnya jadilah istri yang soleha, suaminya jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Kayak ngapa aja kan pemimpin yang bertanggung jawab? Ya bisa jatuh atau kandane. Pemimpin ku apa? Kepemimpin kan kepala. Bahwa kepala ku apa? Anda sudah cari apa yang ada di kepalamu. Bagaimana kamu bersifat sebagai seorang pemimpin? Ini ngendas kuanane rambut. Berarti seorang pemimpin harus ramah dan lemah lembut. Aja kasar pemimpinku. Ya kan? Nah iya, jadi rambut ku apa? Seorang kepala harus ramah dan lemah lembut. Kepada siapa? Kepada bawahannya, kepada masyarakatnya. Siapa yang menjadi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga? Adalah istri dan anak-anakmu. Maka jangan pernah bersifat keras. Ya kadang-kadang orang-orang mendidik anak dengan keras, enggak juga. Ketika kamu ketat dengan anak-anakmu, yang dikhawatirkan ada tetanggamu yang longgar. Akhirnya bocah pun ya berhutang jasa kepada tetangga. Mending tangganya bener. Bisa numpak motor, belajar anaknya tangga. Bisa gini, singkana. Akhirnya luwi nurut wong sejen ketimbang wong tuane. Dewek, jadi diteken temen-temen ya aja. Dibebasakan ya aja. Belajar tentang psikologi kehidupan anak. Makanya seorang pemimpin harus ramah dan lemah lembut, mencari kebijakan-kebijakan, membimbing anak-anak kita supaya sadar mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kelembutan. Iya, tapi perlu paksaan dengan adanya fanis dan penghargaan. Genang bisa khatam Quran, hadiah sing bapak, dipacu dengan itu. Terus aja diwuruki medit anakku. Bapak pengen belajar toko kakak.
Lho kenapa? Karena belanjane anake sampean termasuk sedekahe sampean. Kenapa? Karena wong daganganku beli perlu dipangan, perlu dituku. Jelas. Jelas durung? Lah iya. Kenapa? Karena ada manusia yang tidak mau diberikan uang secara cuma-cuma, bahkan wong dagangan tukuan sebagai bentuk sodako. Makanya ini anak aja diwuruki medit. Wong anak di toko kaken jabur, begitu waya mangan aja metu-metu mangane kok, kok nenek padan jaluk. Ya wis didikan medit sing awake cilik iki. Nah, iya, didik anak kita menjadi anak-anak yang loman. Mun anak di toko kaken jabur waya memangan belum lima metu. Metu mangane. Napa batur aja padan jaluk, kasihkan yang tok toko maning. Tenang, bapak masih akeh duite. Di situ dididik anak-anak supaya aja jadi anak-anak sing medit ya kayak ini medikan pada medit gua witi mengonon gua paham nah iya nih panganan bebloli ditokakan ya nane masih keboran ya remek gua kita dua anak lanang bungsu ya mengonon jare bapak kuji bloli jebak kita nih nginung teh botol ya baturnya kudu nginung teh botol kabe yang sing dagangan bibine yang berek-berek bibine nih lanang Bature pada dolan dewek nginung teh botol beli gelem nginung dewekan akhirnya bocah siji teh botol sijian ya bibine sing jerus tenang dibayar urusannya apa kadre teh botol nah iya ge bakal waya balik ki bature ayo masuk sa begitu masuk kojak bulu kasih nanang makai sini sok pengen ini apa ya wis wantok ini golongan cingki apa ya tapi ya alhamdulillah ternyata masih cilik duwe sifat model kayak konon saya sendiri bangga alhamdulillah besok gede beli dari wong medit nah. Kenapa? Karena wong medit kuwer alamate wong medit parak neraka wong medit iku alamate parak-parak neraka bak wong medit ku ndarani lah iya kenapa? Karena wong medit iku qaribu minan nar wa ba'idu minan nas wong medit iku parek karo neraka ado karo menu menusa menusa nek beli kiyong baturane ki bak medit mah da iya ya kenapa karena kemeditan iku subhanallah wa ya iya maksudnya yung akakin cerita bari kudu cerita mah tentang bab medit ki ngomong kadang-kadang perangsane bak medit kudu dosa itu dosa besar dosa besar bab meditku ya kun kan je aro kadir gaje kufur nikmat ai kufur nikmat je kadir justru kekufuran nikmat itu malah dicap kafir ayatnya ya kan jelas la in syakartum la azidanakum wala in kenapa duduk angkartum syakaro kan lawannya angkaro syukur karo ingkar tapi Gusti Allah langsung ponis kafir. Loh kenapa? Karena kamu memungkiri apa yang Allah berikan. Itu kesalahan telak loh. Contoh wis contohnya makinin. Sampeyan duwe anak. Ya, duwe anak. Anaknya ngemet duit beli wara-wara maning. Salah beli bocake. Salah beli. Begitu ketemu dumbangi beli. Tapi begitu anaknya njaluk diampura, diampura beli. Diampura. Ya kan? Dikongkon sekolah, mangkat sekolah, tapi beli tekan sekolahan. Malah ngaprak dolan salah beli dumbangi beli tapi begitu njaluk maaf diampura kongkon ngaji mangkatnya main PlayStation begitu ketangguhan diseboti beli dumbangi beli begitu banyak kesalahan anak tapi masih bisa dimaafkan tapi nalikane anaknya sampean sing diuru single dina di sekolah kapan sampai lurus jadi sarjana bahkan menjadi pengusaha sukses besar diwawancara ning televisi. Oh Pak Insinyur, dengan kehebatan Anda apa jasa orang tua Anda sehingga Anda bisa seperti ini? Wah, yang enggak ada orang tua. Saya bisa seperti ini karena hasil saya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan apapun kepada saya. Nangis beli wong tua. Mulai saat itu dia akan mengatakan kamu bukan anakku lagi. Diusir beli. Bisa dimaafkan beli. Terlalu sakit orang tua seperti itu. Ya termasuk, ya termasuk sampean. Ora sembahyang masih di pangapura Gusti Allah. Iya kan?
puasane bolong-bolong masih di pangapura Gusti Allah. Tapi ketika kamu sudah mengatakan ini hasil jerih payahku, ini hasil kerja kerasku, dan kamu tidak pernah mengakui itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, coret dari makhluk ya. Kufur dan kafir, habis semuanya. Dan kita tidak pernah menyadari itu semua, makanya wala ing kafartum. Delengen jawab ya, bukan angkartum, tapi kafar, kafartum. Apa inna azabi lasyadid, azab sing mudun. Makanya begitu orang itu tidak bersyukur, dia tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Allah berikan. Ya kan, hartane sapirang-pirang tapi tidak bisa menikmati. Boro-boro menikmati, kapan nikmatannya? Sawah ya ambo 80 hektar. Nggal dina mangkat meng sawah. Singaran sikile ki nggo sepatu beblilo. Kenapa? Karena dia tidak menikmati apa yang Allah berikan, tersiksa hidupnya karena tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah tuntunan kang benjang bakal mbakta kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga itu Allah berbicara detail satu surat tentang An-Nisa, tentang perempuan. Makanya jangan pernah main-main dengan perempuan. Allah mempersiap menspesialkan. Ana beli surat Ar-Rijal ning Quran. Sing ana surat apa? An-Nisa. Betapa spesialnya perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk yang Allah spesialkan kamu sia-siakan. Hati-hati. Maka ini aja minum-minum telur. Ya tapi kan nikah itu ibadah sing enak. Oh, karena nikah ibadah sing enak terus nik terus-terusan kono nikahe. Ya sunnah Nabi kampleng das. Lah iya ya, coba lurus sunah sing rada berkualitas kah. Mun lurus sunah sing enak-enak dewek bae. Coba, hari apal Quran sunah Nabi beli. Halo? Apal Quran sunah Nabi itu do. Kenang apa beli ngapal ngapalaken? Tapa berata sunah duduk. Sunah kenang apa beli lok apa? Tangi bengi sunah duduk. Sunah kenang apa beli lok tangi bengi? Isa kan sing rada keren ka sunahku. Kun masuna sing gawe de enak dewek bae. Terus gampang-gampang asal cingkrang suna, mbok cecili kepinter kare ngetok bae karo gunting. Coba sunanya yang berkualitas, hafal Quran. Dia akan menghafalkan hadis, belajar syariat Islam, belajar tentang keilmuan. Nah, walau bagaimanapun Islam itu kaitannya dengan keilmuan. Keilmuan itu nanti akan berkaitan dengan hukum-hukum, itu akan membentuk kehidupan manusia menjadi teratur. Ya kan, makanya sekarang dengan adanya COVID-19 itu kan menyadarkan dirimu. Itu bencana ya tuh. Itu cara Allah menyadarkan manusia. Encang masih eling beli. Dihajar karo tsunami ya kader kaji aduh di suami mah. Ya. Ayo anak gempang anak-anak aja kene mah beli jore ya. Banjir aduh kin corona sro. Terus masih beli eling karo Gusti Allah. Arep kapan? Ya udah jangan takut kepada corona, takut ya Allah, kadoan. Corona ada-ada, takut tidak, waspada harus. Makanya masker beli gari-gari, untuk apa? Pencegahan. Bukan untuk saya sendiri, tapi mencegah orang lain, barangkali saya yang kena corona. Maka saya tutup aja sampai muncrat menti-menti. Nora, begitu tekan dhuwur panggung ya tek copot kader gado jaraknya. Iya kan, sesuai dengan protokol kesehatan. Kesehatan, protokol kesehatan agama ya ada. Suap hatimu dengan Al-Quran. Konon beli, tutup mulutmu dengan jangan berbicara tentang kemaksiatan. Jaga jarakmu dari tingkat kemaksiatan. Waktu orang jelas deleng status kita di Facebook. Konon kita mah gawe statusku. Ngono gawe status tengah yang wengi lapar. Enak nih kalau ada yang delivery. Status lebay. Nah iya delivery yang duitnya langka. Sakane kan nulis ning Facebook jare dewek makam berana wong melas punku. Boro-boro melas malah digaguyu wong edan.
ngelimangan nulis yang tes Facebook indahnya warung toh. Maka keluh kesahmu jangan kamu tumpahkan di dinding Facebook, jadikan dinding Facebookmu itu juga sebagai amal, saling mengingatkan di dalam kehidupan. Ya payah guyon ya guyon, tapi guyonan sing bermanfaat. Kira-kira bikin orang itu tertawa. Kayak modelnya status angin ribut, hati-hati angin sekarang ini mulai pada kencang kencang. Buktinya saya melihat orang-orang naik motor pada gopekan setir dan kencengnya angin keluar. Iya, jadi boleh-boleh itu dinding Facebook itu sebagai media sosial. Untuk apa? Kalau bisa jadikan itu sebagai media dakwah, kalau tidak jadikan itu sebagai media penghibur untuk memberikan hiburan orang lain. Jangan kamu jadikan media sosial itu sebagai sarana pertengkaran awal. Ngerasani wong jening Facebook sing dirasani wong siji sing tersinggung di wong sewu. Jelas? Nah iya, kejadian segeran sangkingan kan bludak beritanya. Awite priwen, dah kan kacau beritanya. Nah iya, dah padahal ya subhanallah. Dah kan bakal durung jelas, ya culo ngajak wani-wani serka. Ini perhatian. Kenapa? Karena negara itu hancur. Dari mana? Dari kabar-kabar hoax seperti itu. Turki itu hancur. Ya, negara-negara Timur Tengah banyak yang hancur. Dari mana? Dari penyebaran berita-berita yang tidak benar. Daung rungu begoge tempelakan Facebook. Cek dulu kebenarannya. Mulailah belajar dengan fakta dan data. Mana buktinya? Kalau kamu punya bukti, punya data yang konkret, ngapain tulis Facebook? Kenapa? Negara kita adalah negara hukum. Tinggal kali lapor. Kalau memang kamu punya bukti. Iya, dana desa lo bener lo ranja sekian, anunya sekian, itu kubu sudah melakukan makab, sudah melakukan ini, nulisin Facebook, pengecut kehidupan seperti itu. Kalau memang kamu punya data, kamu punya fakta, bisa jadi tulis, tinggal gawa mengkepolisian, ini buktinya, ini data, datanya akurat, gulung mangsa murungan. Ya iya, jangan terlalu ikut menyebarkan fitnah. Ya makanya di dalam Islam ketika ada tuduhan tentang perzinahan harus ada saksi. Kenapa? Kalau nanti tidak ada saksi, nanti akan dengan mudahnya orang membuat berita-berita begitu. Makanya ya dalam surat An-Nisa itu begitu detail tentang berbicara tentang bagaimana tolak, tentang bagaimana wanita, tentang bagaimana hukumnya nambang dawah. Maka kemana kita kembali? Kepada wihdatul ma'bud, untuk menuju wihdatul maksud sampai tercapai menjadi wihdatul ma'ruf. Itulah tali perkawinan dari titik pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebijakan-kebijakan kita dalam kehidupan rumah tangga dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rumah tanggamu dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saking arah mekatan monggo ulak lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuriyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Surat alladhina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ardallah ta'ala ankal sahabat wa rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعميك في مزيد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا هوى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدي سارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وسيدتي زليخة وألف بينهما كما ألفت
alafta baina sayyidina Ali wa sayyidati Fatimah az-Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijah al-Kubra ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم Semantan mohon saking gula kurang langkung yang jauh agung ini pun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.